Yamato dong Bandai. Please Yamato. Emas. Ah, merah lagi, kentut lah. Enggak, ini bukan Yamato sih. Eh, bisa jadi Yamato sih, 32 GR ada Dufannya, guys. Ah, pula merah ya. Belum tentu Yamato sih. Wih, runner, 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 runner. Halo teman-teman, kita pakai di game One Piece Bounty Rush, guys. Hari ini yang ditunggu-tunggu ya, akhirnya Yamato keluar juga di One Piece Bounty Rush. Yamatonya cakep banget, waifu abis. Ya dia Extreme Bounty Festival. Ya ada Extreme itu karakter paling kuat di OPBR ya, guys. Kedua ada Bounty Festival dan yang ketiga bintang 4 biasa, guys. Jadi kalian wajib banget gacha dia sih, guys. Apalagi dia runner ya. Runner tapi dia ada buff defense, ada buff attack ya. Jadi seakan-akan runner itu campuran sama attacker juga sama defender juga. Jadi dia benar-benar kuat banget ya si Yamato ini ya. Jadi gue bakal gacha. Oke, sebelum kita gacha si Yamato ya, gue mau kasih tahu dulu info ke kalian ya. Buat kalian yang mau beli akun fresh yang RD-nya banyak ya, diamond-nya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun, harganya murah dan terpercaya, guys ya. Di si Rintana ini ada jual ada 2 pack. Yang pack pertama itu RD-nya 4200, harganya 280.000. Dan pack kedua RD-nya 5000, harganya 550.000. Jadi itu udah pasti banget kalian bisa dapetin Yamato. Karena Yamato ini ya, untuk sampai guaranteed-nya itu banyak banget sih. Kalau nggak salah kemarin Akainu EX aja tuh 1750 kalau nggak salah ya. Dan si Yamato hampir 2000, guys. Gila nggak? Ya si Bandai tahu aja ya, gara-gara Yamato ini GG banget, udah gitu waifu, guys. Hampir 2000 RD kalian kalau mau guaranteed ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kalian gacha 5 step itu 250 SP-nya, tiketnya cuma dapat 4. Ya sedangkan kalau kalian mau tukar nih, kalian mesti 6, guys. Gila nggak? 6 kali 5 30, cuy. Gila nggak tuh? Banyak banget. Ya 30 tiket SP warna ungu ya. Baru guaranteed dapat si Yamato. Tapi di step 2-nya ini enak nih, guys. Di step 2-nya kalian bakal dapat Luffy Red on Onigashima ya. Luffy Onigashima itu juga bagus banget ya, OP abis, yaitu Bounty Festival ya. Bagus banget. Oke, buat kalian yang nanya ya, akun RD-nya isinya apa aja? Ya jadi ini rank-nya rank 1. Kita lihat story-nya bentar ya, guys. Story-nya belum dimainin sama sekali. Ya lihat tuh ya. Solo-nya itu belum dimainin. Kalian bisa dapat banyak juga ya RD di solo karena ada praktis-praktisnya ya. Begitu masih private-nya belum kebuka, challenge-nya belum kebuka, league battle-nya udah kebuka. Untuk hero-heronya, char-nya ini masih char standar sih, guys. Masih biasa banget. Ya belum ada yang GG. Ya namanya juga akun fresh ya, teman. Diamond-nya banyak. Ya kalian udah pasti guaranteed pasti bisa ngambil Yamato. Ya buat kalian yang akun utamanya ampas, ya tapi gue doain akun utama kalian dapat semua Yamatonya. Kalau yang ampas kalian bisa beli akun fresh sama Rintana Akun ya. Udah gitu ya, Land of Wano yang ketiga login bonus, guys. Gila nggak tuh? 100 RD gratis ya. Bandai, Bandai. Kayaknya sih Bandai sih baik sih, guys. Cuman sama aja sih. Kita dikasih 100 RD gratis nih, cuman untuk dapetin guaranteed si Yamatonya juga diperbanyak ya. Jadi sama aja sih, guys. Oke, langsung aja kita ganti ke akun utama gua ya. Gua bakal gacha, guys ya, sampai dapet. Ya gua udah kumpulin, gua juga udah top up ya sampai 1880. Masa sih nggak dapet 1880? Langsung aja ya kita ke gachanya ya. Oke, ini ada jam festa, gua belum buka lagi. Kita buka bentar lah ya. Jam festa di akun gua yang ini. Dapat siapa? Kita skip aja ya biar cepet. Bandai dong. Gak apa-apa lah, buang sial, guys. Ya buang sial, kosong cuy. Parah lo. Oke, kita mesti kumpulin 6 kali 5 ya, 30 tiket ya, 30 tiket, guys. Gila ya si Bandai, makin lama. Makin lama tuh karakter ekstrim makin susah didapat ya, apalagi yang baru ya, parah sih. Ya kita gacha yang ini ya. Eh bener kan yang itu ya? Ya kalau yang ini agak susah sih, mesti hoki banget ini, guys. Nah, kita gacha ini apa skillnya, kalian mau lihat dulu skillnya. Kemarin gue udah bahas skillnya sih, guys. Kita bahas bentar lah ya. Oke, Yamatonya ini runner merah ya, guys. Runner merah paling imba berarti ya. Keren banget ya 3D-nya ya, lihat tuh ya. 3D-nya bagus banget ya. Waifu banget, gila, seksi banget, parah, enggak ada obat, guys. Seksi banget ini, kayaknya satu dunia yang main OPBR kayaknya sih pasti gacha sih. Ya HP-nya 9300, attack-nya 2251, defense-nya 2300 ya. Stat-nya aja bagus banget ya. 11425, cuy. GG. Ya kita lihat skillnya ya, Thunder Bagua ya. Ini yang kok gue bilang ya, bisa dicas ya, guys. Bisa dicas ya, keren banget, lihat tuh ya. Step 1 skill attack-nya 490, when not charge and HP 50% or below. Oh, 50% ya batasnya ya, guys. Jadi kalau di bawah 50% bakal sakit habis. Gila sih, guys, 735. Ini sih kalian pakai medalnya campuran HP sama attack aja lah ya.
Gila dia bagus banget ya. Dan gitu kalau di charge, lihat tuh ya, attack naik 30%. Ini broken parah coy. Ya buff attack-nya ternyata 30%. Gila nggak tuh? Ya, skill attack kan 650. Wah gila parah sih. Ya, when charge NHP is 50% or below. Step 2, skill attack-nya 975 guys. Ini tinggi banget ya, 975 ya. Perasaan semua char-char di sini ya, itu attack-nya itu tuh kayak nggak ada yang lebih dari 800 deh. Apa ada? Nggak tahu deh. Ini tapi 975 ya, gede banget. Ada knockback-nya juga, jadi udah pasti imba ya. Kalian ngecas. Ngecas kalau HP-nya tinggal dikit, wah gila sih. Mati semua musuhnya kayaknya guys. Oke, skill keduanya counter ya. Ini counter ya, kalian bisa pencet counter. Udah gitu kalau misalnya musuh yang mukul kalian, berarti counternya berhasil ya. Defense-nya naik 30%. Gila guys. Defense-nya 30% loh ya, skill attack kan 610. Kalau misalnya HP di bawah 50%, 915 ya, musuh mati langsung guys kena counter ya. Kalau misalnya gagal ya, skill attack-nya 400, tapi kalau HP kalian di bawah 50%, attack-nya tuh 600. Ada knockback-nya juga. Jadi waduh, udahlah nggak usah ngomongin guys. Runner rasa attacker sama defender ya. Gila buff attack-nya gede banget. Parah. Untuk traits-nya gue kemarin udah bahas ya, traits-nya ya, bagus banget. Ya. Strength 70%, boost capture rate 50% tuh ya. Jadi wah gila sih. Ya, recover HP 6% when receiving percentage damage ya. Tuh, gila enggak tuh? Dia terima damage, HP-nya naik 6%. Ya bener aja. Including from status effect, guys. Kena status effect juga HP-nya naik 6, apa recover 6% yang ngeheal ya. Where a team has more treasure secure, boost the cooldown speed of skill 2 50%. Tuh, gila enggak tuh? Kalau kalian benderanya timnya itu lebih banyak dari musuh ya. Gila, ini skill 2-nya bisa pakai terus-terusan ya. Cooldown 50%, udah gitu increase damage 30% guys. Jadi kalian kalau misalnya timnya lagi menang, Yamato ini udah jadi Superman lah ya. Jadi Super Saiyan guys ya, bagus banget. Threat keduanya, setelah menerima damage dari musuh, kalau misalnya lebih dari 50% dari max HP kita, itu reduce damage 30% ya. Kalau strength-nya lebih dari 70%, reduce damage 30%, sama reduce damage from attacker 20% ya. Jadi dia, wah udahlah keras banget sih. Gila, ini runner loh. Runner tapi kayak gini ya, pantesan aja harganya mahal ya guys. 30 tiket ungu ya. GG ya. Attacker bunuh dia susah banget, serius ya. Attacker bunuh dia susah banget. When you capture the treasure, recover HP 30%. Tuh gila gak tuh, dia runner ya. Kalau misalnya ngambil bendera, recover HP 30%. Kan ngeselin. Sama reduce cooldown skill 2 20% ya. Udah lah ya, nggak usah dibahas lebih lanjut guys. Ya imba, percaya sama gue, imba banget. Wah parah sih, nggak ada obat guys. Kita langsung gacha aja, bener kan yang ini nih. Gue dari tadi ngomong cepat-cepat ya, nggak sabar soalnya guys. Ya, aduh, udah gergetan gue nih. Ya, bener kan yang ini ya? Bener yang ini guys. Kita langsung gacha aja ya, nggak pakai lama. Wah, gila, GG banget. Parah sih. Mana kok kagak mulai cuy? Bandai, bandai. Yosa, awal-awal jangan jong dong. Ah, gila, udah tadi jam festa jong. Wah, benderanya emas sih. Wah, dapat nggak nih guys, 27GR? Ya pokoknya kalau karakter ekstrim itu hint-hintnya di awal mesti bagus semua ya guys, mesti perfect lah. Itu baru kemungkinan dapetnya lebih gede. Tapi ini bener-bener dapat Luffy Onigashima, ya kan? Asik loh. Dapat Luffy Onigashima gratis dalam perjalanan menuju guaranteed ya. Tapi semoga aja gue dapat nggak sampai guaranteed sih guys. Ah gila cong. Oke, dapat satu ya, baru satu guys. Oh tunggu. Wah ini gue bisa dapat ini juga nih. Scott point ya. Scott point guys, Scott point kan bisa dapat. Gue juga belum punya ya si ini ya, apa namanya, bounty festival yang relic ya. Wah lumayan ya, bener kan ya? Tunggu ya, ada itunya nggak, tiket itunya? Bentar ya. Oh iya pasti dapat guys. Oke lah ya, guaranteed. Wah jadi lumayan ya, sekali gacha Yamato kalian bisa dapat yang relic sekaligus si Luffy Onigashima. Jadi bagus banget ya, mantap, mantap cuy. Wah gila RD gua, sedih. Semoga dapat banyak ya. Aduh, cuma dapat satu kayak ini. Hai Luffy, aduh 14 GR lagi. Sumpah lu sebel banget gue. Sumpah sebel banget ya teh. Kita cepetin aja ya, takut videonya kelamaan guys. Aduh, kita skip aja lah ya. Ah gila jong lagi, kentut. Ini rata berapa persen sih? Gue lupa liat rate drop rate lagi berapa persen. Ayo Luffy, wah ini dapat nih. Aduh, coba bendaranya emas ya. Oke, dapat satu lah, ini dapat satu sih guys. Dapat satu ya poolnya. Oh poolnya emas guys, bisa dapat dua sih. Ah gila attacker ya.
Yamato-nya entut lah. Yamato-nya runner ya. Berarti mesti bendera runner nih, guys. Harus bendera runner. Runner, aduh di pender. Ih, sumpah lu gigitan gue. Wow, dapat Jinbei yang baru, guys. Jinbei WCI ya, Whole Cake Island. Gue belum punya ya, new. Mantap jiwa, gila. Waduh, udah kita skip aja lah ya. Wow, lumayan ya, dapat Jinbei baru, guys. Aduh, ambil ntar aja lah ya, tiketnya lah ya. Oke, lanjut. Wow, ada Brook, ada Chopper. Ya, petinya begini, Bandai. Benderanya merah. 32 GR, please. 14 GR, udah kita skip aja, guys. Males gue liatnya. Males. Ampas tuh kan. Gila, udah habis berapa ini nih. Oke. Cepet ya, bentaran udah habis 250 diamond ya, guys. Bayangin aja, gila. Parah, cuy. Woi, benderanya hitam. Gila, gila. Wah. Parah sih. Oke, udah dapat 4 gua ya. Oke, 4 nih, guys. Dapat 4 ya. Aduh, gila ya. Kalau mau dapatin karakter yang kita mau tuh sampai gemeteran gue. Oke, lanjut ya. Aduh, gila cepet banget ya. RD-nya. Wow, ini nih dapat nih. Bisa begitu ya. Ada dua temannya Luffy, iya kan? Petinya emas, tapi 14 GR, nggak ada bubble, nggak ada Dufan. Putih poolnya, ininya hitam. Kan kurang ajar. Ya, kurang ajar si Bandai. Ngasih gua cong. Wah, gila bener. Parah sih, parah. Parah lo Bandai. Nah, ini jangan percaya dulu ya, guys. Ini dua temannya sama peti. Yang penting tuh lihat benderanya sama... Oke, ini lihat GR-nya nih ya. Gurufnya ya. 27, kok nggak 32? 32 ini dapat, guys. Ya, 32 dapat. Emas pool-nya ya. Ini runner, aduh, defender. Sumpah lo, gue gregetan banget ya. Oke, Bartolomeo ya. Ini kalau di OPBW sih GG ya. Kalau di sini jelek. Satu lagi dong, please. Ayolah Bandai lah, tolonglah. Gila lah Bandai lah, tolonglah, dapat langsung lah. Ayo dong. Ayo dong Bandai, gue udah top up nih Bandai. Runner, sialan. Attacker. Wow, CP no Lucy, guys. Wow. CP no Lucy gue belum punya ya, new tuh ya, new. Wah, lumayan sih ya dapat Jinbei sama CP no Lucy ya. Alah. Esmosi gak sih? Wah, gila sih ini sih. Oke, step 3 ya. Step 8 nih. Aduh, pusing gue. Woi, Bandai, tolonglah. Wah, gila kosong melompong. Di mana peti gua, Bandai? Benderanya merah, cuy. Gurufnya ada nggak? 14. Kampretos ini mah namanya, Bandai. Jong. Oke, kita ambil ntar aja lah ya. Udah 80 ya, cepet banget gua ya. Gila, Yamato ya gua habisin. Oh iya, dia nanya sama gua ya, Bang, mendingan nunggu Yamato. Mendingan nunggu Kaido apa gacha Yamato? Wah, jong lagi Bandai. Lu sih kelewatan Bandai. Kalau gua bilang sih mending Yamato sih kalau menurut gua ya, karena Kaido itu kayaknya masih lama deh. Buktinya si Jack King Queen aja belum keluar, guys. Ya masa Kaidonya yang GG mau dikeluarin sih? Kalau feeling gua sih mungkin Kaido bisa masih bulan Januari sih kayaknya sih. Tapi nggak tahu, terserah kalian sih. Kalau gua ngeliat skill-skillnya si Yamato aja itu udah broken parah ya. Broken OP parah deh gitu, dia runner, guys. Jadi berguna banget buat tim. Ya ini imba lah, GG lah ya. Misalnya Oden GG-nya 11, Yamato ini 13 ya. Wow, petinya sih emas. Cuma nggak ada temannya. Oh! GR-nya? 27, oke lah ya. Cuma dapat 1. Entut lah, si Bandai lah. Woi Bandai, ih pula merah lagi. Hasil gue gregetan lo, mana nih? Runner, ih sumpah lo attacker lagi lo, gila lo ya Bandai ya. Wah kacau, Cavendish lagi kentut. Wah parah, kita skip aja lah ya. Wah gila parah. Sumpah lo ini sih. Oke udah 8 ya, wah. Gila Bandai.
Aduh, lanjut ya. Oke, yang ke-11 berarti ya. Woi, Bandai, tolonglah. Nggak tahu, gue dari tadi gacanya salah banner lagi nih. Wah, nangis darah sih gue sih. Wah, gila lu Bandai. Nggak lah ya, bannernya bener lah ya. Soalnya dapat freebie tiket. Woi, gila, bentar lagi gue dapat relic gratis nih. Relic Bounty Festival ya. GG. Naminya cantik, gue udah memang kena. Aduh, nggak ada petinya. Ih, hitam juga benderanya. Sumpah lo. Gila, 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 gila. Woi, Bandai, serius lah. Gila cepet ya. RD gue capek-capek ngumpulin setengah tahun loh. Gue ngumpulin RD segitu setengah tahun plus top up loh, Bandai. Gila nggak? Demi Yamato lo, gila nggak? Woi, ini dapet nih. Gila nih. Ada Zoro, ada Nami. Ya, petinya. Wah, tapi groove-nya 14. Kelewatan sih, Bandai. Wah, pula putih, anjir. Gila. Gila nggak tuh? Wah, parah ya. Wah, kacau sih. Gila kalau groove-nya 3-2 gitu ya. Wah, aduh sih. Kayaknya kemungkinan besar dapat guys. Kalau ini kayaknya satu aja gue curiga nih. Nggak ada nih. Wah, jangan gitu dong, Bandai. Woi, runner. Runner, dapat bencong. Oh my god. Oh my god, baru sih gue belum punya sih ya Bonclay. Gue dapat, oh enggak ya, Bonclay doang guys. Wah gila, udah 130 kali gacha nih Bandai. Nah ini dapat kali ini nih, emas benderanya. Wah merah lagi, wah kampret lah. 32 GR. 32, ah 27, oke lah ya, dapat satu lah ya. Oke, wah pula mas, ya dapat satu sih, semoga dapat ya. Gila nih, ini rate nya gimana sih? Rate kayak susah banget kayaknya. Gila lo, gue udah ngabisin hampir 1000 ya. Oh my god, ini game sih mahal loh ya, top up 50 RD aja mahal di sini guys. Runner, ih defender lu kampret, kampret. Wah, ah, ah? Ah, dapat Luffy Onigashima guys. Waduh, lumayan lah ya, dapat Jinbei, dapat dia, dapat CP0. Ya lumayan wangi sih hari ini sih gua guys. Ya lumayan wangi sih. Ya tuh ya, mantap ya Luffy Onigashima cuy. Oke, sekali lagi gacha gua dapat ini ya. Dapat relic. Ya, relic prime. Yang relic guys, mantap. Ikuso. Ikuso, mana petinya? Oh, emas. Oke lah. Oke, pohonnya please. Pohonnya, wuih, 32 GR. Yoi dong. Ting, pulnya emas guys. Dapat 2 nih kayaknya nih. Ayo dong, dapat dong please. Yamato! Runner please. Waduh, udah X-Drake lagi. X-Drake kasihan ya di episode yang terakhir-terakhir ya guys. X-Drake, X-Drake, aduh ampun deh. Woi, satu lagi dong. Woi, kenapa dapetnya X-Drake woi? Gue mau Yamato. Woi, Yamato mana, Bandai? Yamato? Sumpah, lu. Wih, di ekstrak doang, anjir. Wah, gila, 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 gila. Parah nggak sih? Udah tinggal 1000, gue punya RD, cuy. Oh, oke ya. Guaranteed ya, yang relic. Bener kan yang ini? Bener kan yang ini ya? Nggak tau ya salah gue nanti. Oke ya, kita skip aja lah ya. Twing! Ming-ming-ming! Wede! Wede! Runner biru paling GG guys, ya nggak sih? Runner biru paling GG akhirnya dapat juga ya. Runner merah sabar, Yamato ya. Runner biru paling GG kalau kalian jago perfect dots ya. Kalau nggak jago perfect dots mah biasa aja guys. Oke, gacha ini dulu nggak sih? Gacha ini dulu kali ya. Siapa tuh langsung dapat ya kan? Bener nggak? Yang ini ya, jangan salah ya guys. Yang ini ya, gacha yang ini guys. Jangan salah cuy. Peace lah. Ayo dong Bandai, kasih gua lah. Yamato langsung gitu ya. Yamato please. Jadi RD-nya bisa gua tabung buat Kaido gitu guys. Oke.
Runner. Yes, runner guys. Yes. Yam. Ah, gila palanya udah bulat begitu. Ya ya elah lo Sanji, Sanji. Wah, kentut lah. Aduh. Oke, yang kedua ini Luffy guaranteed ya. Tunggu, di sini kita bisa dapat yang langsung Yamato nggak sih? Coba ya, lihat drop rates-nya ya. Oh, ada ya, ada. Yang penting Yamato-nya ada, guys. Oke lah, yang ini yang kedua ya. Yang kedua ini guaranteed Luffy Onigashima sih, guys. Ya sudah lah ya, Luffy guaranteed. Luffy guaranteed. Kita skip aja langsung ya. Lumayan ya Luffy Oni gua. Ini juga GG nih ya. Luffy Onigashima ya. Dia defender ijo ya. Defender ijo kuat sih, salah satu yang paling kuat ya. Apa yang paling kuat? Nggak tahu deh. Ya soalnya gua belum pernah pakai nih. Level 70 ya, kurang satu lagi nih Luffy-nya. Ah, gila Bandai, Bandai. Oke, ya step 3, step 4, step... Ah, gila. Lanjut ya. RD ku. Oke, ada dua teman ya. Oh, dapat nih guys. Udahlah, merem gua dapat nih. Merah. Yang penting 32 GR. Ah, 14. Ah, udahlah capek gua Bandai lah. Entut lah. Sakit jiwa Bandai. Woi, Bandai ya rata, tolonglah. Ini rata ini yang bener aja, cuy. Ah, rata yang bener aja, cuy. Gila loh. Oh, dapat satu lumayan. Aduh, defender lagi. Aduh, sengoku lagi. Aduh, sakit hati. Dupe, guys. Aduh, sumpah lo ya. Susah ya. Gila. Dikit lagi RD gue menyentuh 1000 nih. Aduh, jong, guys. Jong. Gila, susah banget ya. Ini kayaknya rate-nya 5% ya. Bener gak sih? Gue lupa lihat lagi tadi rate-nya. Oke. Ada dua temen ya. Aduh, kosong pelompong petinya. Emas yang penting benderanya. Ah, item man. Ah, kampret kuda lah. Aduh, gila. Bandai. Gila, RD gue udah kurang dari 1000 ya. Parah gak sih? Ini videonya udah kelamaan kayaknya, guys. Gue bikin part 2 aja lah ya. Bikin part 2 ya. Waduh, ini dapat gak nih guys? Ya kita lanjutin kapan ya? Besok lah ya, lanjutin besok. 32 GR tapi ya. Cus. Ayo dong please. Runner. Fight. Runner. Fight. Runner. Runner. Snake Man. Luffy Snake Man Runner, ayo dong. Run asyalan defender lagi. Ah, sumpah lo bikin gua emosi Bandai. Wow, ini waifu yang gua pengen dari tahun lalu ya, guys. Ya tahun lalu ya kalau kalian nontonin gua ya, gua pengen dapat dia, guys. Ya ini Bounty Festival ya, Nico Robin Bounty Festival ya, bagus. Ya keras banget kalau jagain bendera, dia paling dewa, guys, jagain bendera ya. Gak bisa mati, cuy. Akhirnya dapat juga di sini ya. Wah, gua seneng sih asli, gua seneng sih. Ya gua udah dapat Bounty Fest Nico Robin, udah dapat Bounty Fest yang Relic, udah dapat Bounty Fest Luffy Onigashima ya, itu gua udah seneng banget sih. RD gua miskin. Ada Nami, ada Usopp guys. Widi, ini nih dapet nih. Aduh, 27 ya. Coba 32 perfect guys kok 32 ya. Tapi kayaknya dapat sih feeling gua sih. Dapat sih kayaknya nih. Dapat 2 soalnya nih. Dapat nih. Dapat nih. Iguzo Bandai. Runner, suara gua sampai kering, cuy. Tolonglah Bandai. Runner, ai sumpah lu defender lagi lu. Aduh. Wow. Si tua ini gue belum dapet sih. Gue adanya Edward Newgate yang muda ya. Kalau yang tuanya gue nggak punya guys. Dapet di sini loh. Ya, wow, lumayan. Masih ada satu. Tolonglah, masih ada satu. Runner, aduh sumpah lur, ratnya gila nih Yamato-nya. Ini gede banget apa nih? Oh kaget gue. Dapat si Big Mom guys.
Ini gue juga belum punya ya Big Mom ya. Dapat ya new ya guys. Gila banyak karakter baru gue hari ini ya. Gila sih. Oh my god. Oh my god. Gila guys. Parah 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 parah. Oke lah ya, kita lanjut guys. Udah lemas gue. Udah lemas. Ayo dong Bandai. Wah gila dong guys. Wih ada satu, siapa nih? Oh Smoker. Basi amat sih Dupe. Wah parah nih ya. Oh my god, oh my god. Nah ini dapat nih. Dapat nih guys, dapat nih guys. Aduh merah lagi. 32 GR. 27 lagi, ya sudah lah ya. Dapat satu sih, tapi semoga ya. Ayo dong, ini dong apa keajaiban gitu ya. Tiba-tiba dapat gitu, ya kan? Tiba-tiba dapat gitu. Tiba-tiba dapat. Ayo dong. Runner. 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 Akhirnya runner juga, guys. Akhirnya runner. Sialan. Sialan cewek runner, gue pikir dapat ya, ngatanya Reju, cuy. Ih, sumpah lo gergetan gue lo. Aduh, pusing gak sih? Parah, parah ya. Oke, Jong ya. Jong. Parah ya, guys. Gila tinggal 700, cuy. Pandai, pandai. Oke. Oh, ini dapat nih. Aduh, suara gue mau habis. Oh! Oh, yes! Ah, 27 ya. Dikit lagi tuh Bandai. Kenapa nggak dibikin 32? Pula putih lagi, anjir. Ada satu sih. Runner! Yes, ini dapat nih, guys. Runner! Yes, Yamato! Aduh, kenapa bukan Yamato, anjir. Aduh, kesel banget ya gue. Borsalino. Baru sih, new. Gila. Gila, 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 gila. Oke, teori skip ya. Terakhir nih guys ya, teori skip. Ya nanti gue lanjutin di part 2 lah ya. Soalnya kayak gue mau top up lagi sih. Kurang soalnya kayaknya guys ya. Teori skip. Teori skip. Anjir, teori skip. Aduh, dapat 2 bintang 4 sih. Cuman, wah, gila ya. Teori skip mantap juga teori skip ya guys. Lumayan. Oke, 4 lagi guys. Teori skip. Oh, dapat ini juga nih guys. Nico Robin ini ya, Orobi ya, Land of Wano. Yang ini gue juga belum punya nih ya. Makanya gue bilang kalau gacha-gacha yang di step up biasa ya, karakter biasa, mending kalian jangan gacha sih. Kalian simpan aja buat event kayak gini ya. Apa ekstrim ya. Jadinya cara-cara kayak gini pun juga bisa dapat jadinya guys. Kalian nggak perlu gacha di bannernya dia ya. Oke ya, kita buka ya. 6 tiket lagi nih. Ya, udah sampai step 3 anjir. Aduh, pusing pala gue. Semoga dapat ya. Yamato, please. Yamato dong, Bandai. Please, Yamato. Emas. Merah lagi, kentut lah. Enggak, ini bukan Yamato sih. Bisa jadi Yamato sih. 32 GR ada Dufannya, guys. Pula merah ya. Belum tentu Yamato sih. Wih, runner. Ya, bukan. Sialan. Aduh. Oke lah teman-teman ya, suara gue udah habis guys. Nanti gue sambung di part 2 aja lah ya. Ya di part 2 nanti gue juga mesti top up lagi ya. Kayaknya RD gue kurang ya guys. Jadi mesti top up lagi ya. Demi dapetin guaranteed si Yamato ya. Aduh bandai. Oke buat kalian yang gacha ya, kedua yang kalian dapet semua Yamatonya. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe yang belum. Kita kembali ke berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.